lari, itu kita harus pakai tarinya ikat. Ikat di sini supaya jangan lari. Caranya begini. Oke. Ikat di sini. Di sebelahnya juga harus diikat. Kanunnya kita harus angkat juga ini. Oke, yang berikut lagi kita pasang ini. Namanya kakebalung. Kakebalung ini dua saja. Jadi kita pasangnya seperti ini, lihat baik-baik. Oke. Ini pasangnya di sini. Oke. Pasang begini. Ini untuk satunya namanya kenun, satunya nama rosan. Jadi ini yang namanya rosan. Oke, dipasang. Ini sudah selesai. Kita ambil benang. Ini saya pakai dua benang. Warna dasarnya coklat. Ini untuk favorit warna yang coklat. Ini benangnya. Jadi harus simpul sehingga saat selesai kita harus tarik, bisa tarik. Oke, sudah lihat. Ini dikenun, jadi di bawah-bawah ini yang pertama, ini dia di bawah, ini dikenun. Oke, saya sekali taruh. Ini yang dari
bawah yang ini ke kebalu pertama ini kita kasih ke bawah, itu artinya kenun. Jadi caranya seperti ini, dia harus dilingkar begini, terus kita taruh kenunnya. Oke, khususnya ribet. Oke, kita lanjut. Jadi pelan-pelan, ini namanya rosen, taruh di bawah sini, terus lanjut. Itu dari atas ke sana, itu di atas turun ke bawah. Oke. Kalau yang lain itu pakai tempatnya namanya tempurung, itu pakai itu. Kalau saya tidak, pakai tangan saja. Biasa saya pakai tangan. Bisa sampai mana kakak Alfred? Karena ini kainnya besar. Oke. Sudah selesai. Jadi sekarang ini kita gunting. Sabar ya, hati-hati. Kita harus hati-hati karena ini benang nilon. Benang nilon yang kita harus. Oke. Terus kita ambil ini. Ini namanya kubah. Ini kita bongkar. Kita keluarkan ini. Kita keluarkan pakai yang kecil karena ini khusus untuk kita lihat. Jadi ini kita keluarkan juga, hati-hati supaya kita masukkan ini ya, menempati posisi saat kita melakukan proses ini. Kita tarik ke si keluar. Demikian juga ini juga kita kasih keluar. Kita kasih keluar ini.
kita ikat pertama ini juga, supaya kita ikatnya kita bongkar untuk kita ikat kembali. Okay. Setelah ini kita bongkar ini, kita geser, geser ke pinggir. Okay. Kita geser ke pinggir. Masuk ke artis. Artisnya ini dilihat baik-baik. Sendal lepas sama. Oke. Oh, no, keren. Noru ini untuk memisahkan yang di bawah dengan yang di atas. Oke. Okay. Ini dosanya kita kasih masuk. Apa nama? Dosan. Dosan. Tidak perlu tanya karena itu video. Oke. Okay. Kita naikkan ini ke atas. Yeah.
yang tadi kita pakai baru mulai pertama itu harus ada di sini. Jadi lihat baik-baik supaya jangan salah, oke? Jadi perhatikan kalau ada yang jatuh kita segera bikin supaya masukkan kembali dia di dalam. Sabar, karena ini ada yang jatuh. Saya sengaja bikin ada yang jatuh sehingga diperhatikan. Oke, ini jatuh. Jatuh jadi diperhatikan. Oke, ini kayunya juga hati-hati. Oke, kita bantu dengan ini biar cepat. Hai, ini kita bantu dengan ini. Karena nilon, kita pakai badan nilon, jadi hati-hati karena dia kalau terbongkar bahaya. Jadi perlu hati-hati, dia licin. Oke, kita masukkan kembali. Proses itu ada saja benang yang ini bolong-bolongnya terlepas, jadi kita harus lihat baik-baik. Oke, ini namanya kenun. Ada yang benang yang tadi ini jadi. Jadi kita proses itu kita juga harus perlu ikat ini. Karena kalau dia jatuh juga kita repot. Jadi kita perlu ikat. Mana pisaunya? Pisau di mana? Kakak tolong pisaunya, Kak. Sebelahnya juga diikat sehingga dia tidak terlepas. Oke, dan kita juga perlu lidi supaya kainnya itu jangan biasa kalau kita tenun dia tidak seimbang. Kenapa? Karena saat kita mulai dari awal itu kita tidak perhatikan supaya dia tetap kainnya itu dia lurus, kita harus menggunakan lidi, 4 lidi. Biar kain itu jangan saat kita mulai dia lebih lebar daripada setelah kita selesai tenun. Lama ini.
kenapa? Karena saat benangnya berbulu itu dia enak, larinya lancar. Masukkan. Oke. Ini saya sengaja bikin salah, ini kasih masuk dua-duanya di posisi kenung. Jadi bagaimana caranya nanti sebentar baru kita bikin. Oke, kita mulai dulu ini. Ini namanya hetas. Supaya di bagian ini harus rapi. Rapi caranya bagaimana bisa kita atur? Bisa tarik benang sesuai. Tarik benang itu kita lihat supaya ujungnya ini rata di sini. Oke, kita mulai. Karena lidinya panjang, saya potong. Cek. Oke. Larang.
Okay. Kita cabut ini. Ini kita harus cabut. Oke, sehingga kita tambah lagi satu lidi. Satu lidi.